Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam refleksi Ramadan. Minggu ini merupakan minggu ketiga kita berpuasa. Dah hanya tinggal seminggu lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita. Saya doakan sepanjang 19 hari kita berpuasa, sedikit banyak ia telah mengubah kehidupan anda ke arah hidup yang lebih matlamat, menarik jiwa dan hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Dalam episod ini, saya ingin berkongsi motivasi saya untuk memperbaiki diri sebagai salah satu usaha untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Motivasi tersebut ialah hidup ini terlalu singkat dan tidak semua orang diberi peluang untuk menjadi tua. Sedarkan itu, ia mendorong saya untuk bersyukuri nikmat Allah dan sentiasa meluangkan masa untuk baiki diri serta menghargai insan-insan yang baik dalam kehidupan saya. Pemahaman saya, orang menghormati kita semua adalah dua sebab. Pertama, sama ada kita mempunyai kuasa atau keduanya tingkah laku kita yang menyenangkan mereka. Namun, perlu diingat, sebab pertama adalah bersifat sementara, tapi sebab kedua adalah kekal. Sebab kedua inilah yang sentiasa mengingatkan saya untuk menjadi seorang suami, bapa, ketua yang mampu memberi teladan kepada individu di sekeliling saya. Sedikit titipan nasihat untuk insan-insan yang masih bertangguh untuk berubah. Ingatlah bahawa kita tidak boleh kembali ke hari yang lepas dan kita tidak boleh meramalkan hari esok. Oleh itu, marilah kita bersama-sama perbaiki diri dan hidup untuk hari ini dengan solat berserta doa supaya kehidupan kita lebih indah dan sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Yang Maha Esa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.